Bismillah Innal Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah Di hari yawm yawmul khumis 15 dari bulan Safar 1445 Hijriah. Maka Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melihat para santri berpuasa makan sahur, maka itu adalah suatu perkara yang sangat membahagiakan. Dan itulah yang kami inginkan para tadribu doa calon-calon da'i untuk menuntut ilmu dan melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah karena takwa ketaatan kepada Allah penyebab dimudahkannya ilmu di mana Allah berfirman wattaqullaha wa maka jika kalian bertakwa kepada Allah Allah akan mengajari kalian dengan mudah maka di sini kita menghidupkan sunnah-sunnah dan melaksanakan puasa sunnah dan yang lainnya tujuannya agar Allah memberikan ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat maka di ma'ahad ini kita membiasakan melaksanakan sunnah-sunnah semampu kita agar Allah memberkahi kalian dari ilmu yang bermanfaat dan ilmu nafi' alamatnya adalah ilmu yang semakin bertambah semakin takut kepada Allah semakin bertambah ilmu semakin takut kepada Allah itulah hakikat orang yang berilmu seperti Allah berfirman innama min ibadihil ulama sungguhnya dari hamba-hamba kami hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama maka oleh sebab itu disebutkan oleh para salaf seperti Sufyan As-Sa'uri dan yang lainnya dan Imam Malik laisa al alim likasrati hadatsana wa akhbarana innamal al alim alladhi indahu khosyah bahwa tidaklah seorang alim dicap ini alim ini ustad ini pengajar yang mana dia hafal Al-Qur'an dengan berbagai kiraahnya hafal hadis dengan berbagai sanadnya haddatsana wa akbarona pekerjaannya meriwayatkan hadis bukan itu seorang alim tetapi al-alim adalah al khosyah orang yang takut kepada Allah. Meskipun satu hafal ayat, satu hafal surat, namun dia amalkan dan menyebabkan dia takut kepada Allah, menyebabkan dia selamat dari api neraka, itulah alim. Adapun di zaman now, berapa dari para santri hafal Quran 30 juz. Namun sibuk menjadi gamer. Akhirnya dia di pondok pesantren curi-curi HP dan bermain HP habis waktu dan berdusta dan melaksanakan perkara-perkara yang membuang waktu maka seperti ini tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu yang kelak menjadi dai ataupun masih merokok atau masih melaksanakan perkara-perkara yang buruk maka tidak pantas karena ketakwaan adalah sumber dari dibukanya ilmu. Maka kembali kepada pelajaran kita dan kita harapkan di sini semua santri di hari Senin, hari Kamis melaksanakan puasa dan sengaja kita tidak memberikan makan siang, maka tujuannya agar kalian berpuasa. Adapun yang sakit dan tidak mampu untuk puasa, maka kita berikan rukhsah dan kita berikan makan siang namun, bagi yang tidak ada udur, maka beli sendiri di warung. Ada warung, kita masuk pada kesempatan hari ini. Setelah kita selesai dari surat azal-zalah, az kemudian al-ma'un, maka kita turun ke bawah karena kita ingin menyelesaikan juz amma, maka kita mulai dari bawah, kemudian dari atas. Maka kita masuk kepada surat Al-Kautsar. Maka surat Al-Kautsar barakallahu fikum telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa dia surat Makkiyah dan sebagian mengatakan surat Madaniyah. Adapun yang mengatakan surat Makkiyah berpendapat Ibnu Abbas dan juga Muqatil dan Al-Kalbi dan yang mengatakan Al-Madaniyah, Al-Hasan, Wa-Ikrimah Qatadah, Mujahid maka Wallahu'alam yang rajih adalah Makiyah seperti di beberapa riwayat disebutkan dari Ibni Abbas dan Ibnu Zubair, yani Said Ibnu Zubair dan juga Aisyah bahwa surat Al-Kawthar adalah makiyah. Dan surat Al-Kawthar aksaru suar fil Qur'an. Dia adalah surat yang paling pendek di Al-Quran Maka yang paling pendek di Al-Quran surat apa? Apakah surat Al-Ikhlas? Jawabnya tidak, Al-Ikhlas 4 ayat Maka surat Al-Kawthar lebih pendek Maka dia adalah ayat yang paling pendek di Al-Quran dan jumlahnya hanya tiga ayat yang tersusun dari sepuluh kalimat dan tersusun dari empat puluh dua harf. <laughs> dan dia adalah ayat yang ke-108 dari tertib mushaf hafaz an asim dan semua kura dan apa makna al kausar ini kembali kepada ilmu tafsir namun kenapa dinamakan surat al kausar dikarenakan dibuka ayat ini di ayat yang pertama dengan lafaz al kausar Inna kal kausar Diambil dari sini menjadi nama surat al kausar. Adapun apa itu makna al kausar telah terjadi ikhtilaf Dan ini masuknya kepada ilmu tafsir Bukan aplikasi dari kiroah sab'ah atau asyarah Atau aplikasi dari ilmu tajwid dan makhorijul huruf dan sifatul huruf maka ini di pelajaran yang akan datang Namun bisa kita simpulkan bahwa Al-Kawthar adalah telaga Al-Kawthar Di surga yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad Maka maksud dan tujuan dari surat ini diturunkan Intinya adalah Bisharatun Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam al -kawthar. bahwa kabar gembira untuk Nabi Allah memberikan memberikan kepadanya di hari akhirat kelak al -kawthar. dan ini adalah nikmat yang besar yang khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada para nabi yang lain apalagi manusia seperti kita. Maka kita mengetahui diri kita sendiri Siapa kita, siapa Nabi Muhammad Maka tidak diberikan hanya kepada Nabi saja Dan di dalam ayat ini selain pemberian kepada Nabi Juga agar Nabi mensyukuri Allah atas nikmat yang Allah berikan Seperti di ayat yang kedua Fasalli li maka disebutkan pertama keutamaan Nabi diberikan al kautsar kemudian diperintah untuk mensyukuri. Fasolli li Robbi kawanhar. Maka ayat ini dari paling tujuan pentingnya adalah tiga perkara. Pertama, pemberitahuan kabar gembira Nabi diberikan hadiah khusus oleh Allah Tidak diberikan kepada selainnya Al-Kawthar Yang ikhtilaf tafsir Al-Quran dari Al-Kawthar yang rajah telaga Bagi Nabi khusus Dan yang kedua Perintah dari Allah untuk terus beribadah dan berdakwah Sebagai rasa syukur kepada Allah Dan yang ketiga, pemberian kabar bahwa di sana musuh-musuh Nabi Muhammad dari dakwah kufar Quraisy dan yang lainnya agar lebih merasa kebencian mereka semakin parah di saat Allah memberikan Al-Kautsar. Inna huwal abtar. Maka orang-orang yang syariat membenci kamu akan terputus dengan khobar ini dari rahmat Allah maka inilah dari inti surat al kautsar dan sekarang setelah kita mengetahui dari usul tafsir tidak masuk kepada ilmu tafsir tetapi hanya usulnya adapun ilmu tafsir ilmu ma'ani apa makna al kautsar apa makna agak apa makna al-abtar maka sekarang kita masuk kepada surat al-kawthar maka yaqulu ta'ala fi kitabihil karim kita baca dari qira'ah wars atau kiraah hafaz an asim terlebih dahulu. A'udhu billahi min shaytanir rajim min hamzhihi wa nafkhhihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'atayna kal kawthar. Maka ayat ini ayat pertama inna alhamzah di sini murakkokoh dan nun kadalik murakkokoh namun di sini dadah. maka di ilmi tajwid memberikan wajib gunnah dan gunahnya dua harokat dan gunahnya dua harokat makhrajnya berpindah kepada khoysum makhraj hidung maka dibaca in hmm, di hidung in inna syahidnya in hmm, dua harokat maka jika kita tutup hidung kita maka gagal dari kiroah gunahnya nun musaddadah coba ditutup hidung inna inna tidak bisa Maka ini menunjukkan bahwa Makhraj Gunnah kita benar Inna Maka nun Murokokoh Namun karena musyaddadah Maka wajabal gunnah Kemudian inna ada alif di sini maka dia asalnya matobi'i inna namun disambung ayat dengan a'toinaka dan a'toinaka ada hamzah di awalnya dan dia hamzatul kotak